Ustaz, saudara saya itu kan pas kalau menstruasi itu kan pada awalnya itu ya pada awalnya pas menstruasi itu misalkan subuh itu udah keluar sedikit, habis itu zuhur, asar itu enggak usah. Jadi waktu mau zuhur itu saudara saya itu mandi, janab mandi junub gitu, terus ngelakuin sholat sampai asar juga sholat. Habis itu maghrib, maghrib itu keluar lagi, dia enggak sholat. Terus habis maghrib itu kok mandi lagi, terus misa itu ya isa itu enggak keluar lagi, terus sholat nyapi. Nah itu yang dilakukan saudara saya itu bagaimana Ustaz, itu sudah benar apa tidak, atau kan udah keluar udah nggak sholat lagi atau gimana? Karena kalau nggak sholat itu nggak enak Ustaz perasaannya, karena pas subuh keluar itu habis terus mandi itu zuhur sampai asar nggak keluar lagi, keluar lagi maghrib begitu Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar head tadi ya. Iya. Jadi memang ada aturannya Ibu. Wanita itu kalau datang bulan memang tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh kumpul dengan suaminya, tidak boleh. Walaupun biasanya sholat kok orang sholat orang enak. Justru kalau sholat dosa. Bukan dan head itu dosa. Lihat tadi baru apa? Subuh tidak keluar. Kok duhur keluar lagi, berarti belum selesai itu, belum selesai berarti. Maka wanita itu ditunggu, biasanya datang bulan itu berapa hari biasanya. Kalau biasanya 7 hari ya tunggu sampai 7 hari. Ya, kalau 7 hari kok biasanya sudah selesai kok ini belum. Nah itu ya, diperiksakan mungkin ada kelainan. Pasal apa istikhadah, kalau istikhadah itu darah penyakit bukan darah haid. Kalau selama darah haid itu masih keluar, tidak boleh sholat. Kalau sholat malah dosa. Tapi kalau darah yang keluar itu darah istikhadah, walaupun keluar, ya istikhadah itu wajib sholat, wajib puasa. Nah kalau apa itu setiap keluar darah istikhadah tadi cukup dibersihkan aja, seperti kencing, kalau dipencing ya. Habis kencing dibersihkan. Nah, kalau darah istikhadah itu bukan darah yang najis, bukan darah haid, maka itu darah penyakit, itu harus diobatkan saja. Tapi kalau darah haid itu bukan darah penyakit, memang itu darah ya yang keluar setiap bulan bagi wanita yang normal itu tiap bulan keluar. Ya. Nah, keluar itu ada batas waktunya. Kalau sekiranya sudah batas waktu habis kok masih keluar terus lah, jangan-jangan itu bukan darah. Tapi kalau itu memang dalam tadi pagi subuh sudah keluar kok tidak keluar, terus duhur atau asar keluar lagi, berarti itu belum selesai darah haidnya tadi, belum selesai. Maka ditunggu tuntas sampai selesai. Nah kalau sudah selesai, sudah keluar lah baru. Kalau pagi tidak keluar, sore keluar, itu jelas itu belum selesai itu. Haidnya belum selesai. Maka kalau darah haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Ya. Itulah Ibu ya. Jadi memang penak sholat ya. Penak sholat kalau memang tidak haid. Kalau haid itu walaupun kepingin sholat, kepingin puasa, apa, kalau haid itu tidak boleh. Kalau nekat malah dosa gitu. Jadi orang yang haid wajib tidak sholat, wajib tidak puasa. Nah, maka puasa yang ditinggalkan karena haid nanti diganti di puasa di hari yang lain. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan karena haid tidak ada, mengkodok sholat itu tidak ada.